Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Karma The Series yang jalan hidup hari ini, Rabu 21 Maret 2018. Berikut adalah sinopsis Karma The Series yang jalan hidup hari ini, Rabu 21 Maret 2018. Semasa kecil Sela kerap menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah terhadap ibunya. Bahkan, Sela juga sempat melihat saat papahnya hampir saja menjatuhkan mamahnya ke lantai bawah melalui jendela. Apa yang dialami Sela semasa kecil itu menjadi sebuah trauma tersendiri dan terbawa hingga Sela tumbuh dewasa. Akibat trauma yang dialami, Sela jadi takut untuk menikah. Ia takut jika suaminya kelak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan sang ayah terhadap ibunya. Ketika dewasa, hubungan yang dijalin Sela dengan laki-laki yang mendekatinya tak pernah serius, ia bahkan menolak untuk berpacaran. Hal ini membuat semua teman laki-lakinya jadi salah paham. Kebaikan Sela pada setiap teman laki-laki selalu diartikan lain. Bayu salah satunya. Ia sudah banyak memberi pada Sela. Hingga akhirnya Bayu merasa kecewa dan meminta kembali semua yang telah ia berikan. Bayu juga telah memberi uang kepada ibunda Sela untuk rencana lamaran dan pesta kejutan. Tapi ternyata, Sela malah dekat dengan laki-laki lain. Apa yang dilakukan Sela ini membuat Bayu cemburu dan marah besar. Bayu juga baru sadar jika Sela hanya menganggap ia sama seperti teman laki-laki lainnya. Bayu yang tak terima mengambil kembali semua uang yang sudah diberikan kepada ibunda Sela. Padahal, uang itu juga sudah dibelanjakan keperluan lamaran. Sela juga dipecat dari kantornya karena ternyata Bayu adalah atasannya. Bayu juga merusak nama baik Sela dengan cara menebar isu bahwa Sela adalah wanita murahan. Nama baik Sela benar-benar hancur. Hanya ada Rido, teman baik Sela benar-benar mengerti bagaimana Sela sebenarnya. Lambat laun, Sela mulai mencoba untuk percaya pada laki-laki dan saat ia telah berniat untuk menikah, ia bertemu dengan warit yang mengaku seorang duda. Tapi, Sela kembali harus kecewa karena ternyata Sela dilabrak oleh wanita yang merupakan istri warit. Di tengah keterpurukan ini, Rido kembali datang dan memberikan semangat yang tulus untuk Sela. Sikap Rido ini akhirnya menimbulkan cinta dalam hati Sela. Sela pun akhirnya menikah dengan Rido. Demikian sinopsis Karma The Series yang jalan hidup hari ini, Rabu 21 Maret 2018. Terima kasih